Ketersediaan darah di PMI Sulsel digelar di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Tamu hingga karyawan hotel ikut ambil bagian dalam donor darah kali ini. Total ada sekitar 100 pendonor yang ikut ambil bagian. Kegiatan ini rutin digelar setidaknya 3 bulan sekali. Donor darah ini juga jadi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk target kita itu, kita nggak punya target khusus. Tetapi rata-rata kita selalu dapatkan tuh sekitar 120 kantong. Kalau antusias lumayan, banyak tamu-tamu yang juga ikut. Mungkin ada beberapa juga yang tertolak. Tapi secara keinginan masih banyak yang mau. Alhamdulillah ada dua. Satu dari sisi kesehatan, karena kalau kita donor, kita rutin juga bisa mengetahui kondisi kesehatan kita. Kedua, kami juga dapat keuntungan bahwa apabila ada keluarga kami atau rekan kami membutuhkan darah, kami bisa bertukar informasi atau meminta ke pihak PMI atas kebutuhan darah keluarga kami yang membutuhkan.